aspal anyar. Jalan Raya Pagenaran. Tanjakan. Aspalnya baru. Desa Karangnangka, Kecamatan Pagenaran, Kabupaten Banjarnegara. Mikrobase jurusan Banjarnegara Pagenaran ya. Kali ini saya bikin konten se ala kadarnya. CBS lagi ngetrip itu teman-teman. Sukaraja, Kecamatan Pagenaran. Buat video ya, melakukan perjalanan di wilayah Kabupaten Banjarnegara, lebih tepatnya ini merupakan jalan raya Kecamatan Pagenaran. Jadi kali ini saya sedang mengikuti cabagusan ya yang lagi nyetir pakai mikrobis dari Banjarnegara menuju ke Pagenaran. Dan nah, update sekalian update jalannya ini di wilayah Kecamatan Pagenaran, lebih tepatnya ini tadi dari desa Karangnangka sampai di wilayah desa Sokaraja ini ya teman-teman. Aspalnya ini baru teman-teman.
Nah, beginilah kondisi jalan raya Pagentan, Kabupaten Banjarnegara terkini. Dan hari ini hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 ya. Kondisi jalannya baru. Sebentar lagi kita sampai di Bendungan Kalitulis. Dan Bendungan Kalitulis sekaligus merupakan perbatasan antara Kabupaten Wonosobo dan juga Kabupaten Banjarnegara. Lebih tepatnya nanti kalau dari Bendungan Kalitulis menuju ke kanan itu menuju ke arah Kecamatan Watumalang maupun Kecamatan Sukoharjo Wonosobo ya teman-teman. Nah, sementara jalan raya ini masih ikut wilayah Kabupaten Banjarnegara. Nah, ikuti video saya selengkapnya ya. Kali ini update suasana jalan di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan ini kayaknya sudah sampai di perbatasan aspal ya. Ini kalau ini aspalnya udah lama, tapi ini masih bagus teman-teman. Nah, ini ada pertigaan ya. Pertigaan ini kalau ke kanan ini menuju ke Watumalang. Menuju ke Watumalang, Sukoharjo atau perbatasan Kabupaten Wonosobo ya teman-teman. Nah, ini bendungan Kalitulis. Jadi ini merupakan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air. Sementara untuk PLTA-nya ada di sebelah kiri kita jauh ya. Kalitulis. Lanjut. Wah, mantap ya. Mikrobus jurusan Banjarnegara Pagentan. Nah, inilah bus gunung penghubung kota Banjarnegara menuju ke desa Pagentan. Sudah selama saya inter ya, kurang lebih 2 tahun yang lalu, 3 malah ya, 3 tahun baru sampai sekarang, dari awal COVID. Ya masalah ya? Iya benar. Dari 2021 ini? 2021. Masih zamannya pakai jetbox. Baru sampai sekarang. Iya. Jam 15 menit. Sekarang sampai jam 14.05. Sudah menanjak ya. Tanjakan cukup ekstrim ini. Hah? Tanjakan cukup ekstrim. Iya. Tanjak terus. Oke, tanya aja ya. Oh. Bisa main. Oke, terus. Nah, luarnya apa? Terus, luar.
mana ujungnya nih ya? Pasar. Ya masih kurang lebih 3 kilo lagi. Waduh, jauhnya kan. Nah, ini wilayah Pagendan itu salah satu wilayah yang rawan longsor ini. Iya, karena bergerak ya. Oh. Wilayah Pagendan termasuk wilayah rawan tanah longsor atau tanah bergerak. Nyalip tapi nggak diturunin dulu giginya. Nah, melewati SMK Negeri 1 Pagendan. Wonderful, Desa Pagendan, Kabupaten Banjarnegara, SMK Negeri Dataran Tinggi. Itu masih nanjak terus ya? Masih nanjak terus ya. Jual es cendol ya, dawet ya. Ini belum tahu malahan saya. Coba nanti. Masih terus menanjak ya. Full menanjak terus. Bukan masih menanjak ya. Pagendan. Jeng. Lid. Eh, Pak. Jeng ke kanan ya. Ke kanan. Kalau ke jeng aja kita. Ke kiri itu ke arah anu. Desa Kayu Ares. Itu bisa jeng mana? Kejauh, jengnya kejauh banget. Hah? Jauh banget. Jengnya jauh. Oh. Cuma kan maksudnya ini jalur ke, bisa ke Dieng, tapi mana? Ya maksudnya kan jalur bisa ke Dieng, tapi ya Diengnya mana jauh banget nih? Rombongan itu, itu mau sepak bola ini nanti kita lihat sebentar ke dekat lapangan. Oke, siap-siap. Oh, ini yang kali diesel ya? Bukan. Terusan Lampu Malang? Ya ini bisa, tapi kan belum pernah lewat. Belum pernah. Oh. Masa? Iya. Lagi. Mana? Kita cari masjid lah. Oh, itu ada masjid itu dengan dekat pasar. Kita sudah sampai di Pagendan dan demikian video kesempatan kali ini mengikuti mikrobis jurusan Banjarnegara Pagendan, teman-teman. Sampai jumpa video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.